Hai, ketemu lagi dengan Emil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya D4. Ya, mau ngagetin lo. Puasa lo, jantungan lo harus ngasih minum lagi. Apa? Kalau kaget siapa tahu lagi ketiduran tuh langsung bangun. Oh iya kan. Apa kabar kalian semuanya? Para subreaker aku dimanapun kalian berada. Pastinya di puasa hari ini aku berharap kalian semuanya sehat. Amin. Puasanya lancar. Amin. Nah, semoga kalian bisa menjalani hari ini dengan penuh keceriaan. Iya, betul ya, sekali. Karena hari ini Selvita, gilirannya Selvita. Selvita hari ini kumpul. Yo, semuanya. Mana nih Selvita suaranya nih? Karena tanggal 17 kemarin ada lagu baru dari Selvi. Judulnya adalah Merasa Sendiri. Nah, ini lagunya Merasa Sendiri ciptaan dari Adibal. Iya, ya, Adibal Syahrul ya. Kecil. Kalau udah Adibal Syahrul udah kebayang nih liriknya indah banget pastinya. Okay. Alunan-alunannya pasti syahdu banget pastinya. Gimana? Langsung kita? Langsung aja yuk, penasaran nih lagu baru soalnya nih. Iya, gue penasaran kalau lagu baru pengen buru-buru cepet. Iya, bener banget. Dengerin. Langsung aja kita dengerin single terbaru dari Selvi. Tapi sebelum itu, apa? Sebelum kita dengerin single terbaru dari Selvi, apa itu? Adalah baiknya buat saudara-saudara semuanya, marilah kita pencet dulu tombol subrek yang ada di bawah itu. Sini. Sebelum subrek itu diwajibkan, kalian harus pencet, ya kan? Yuk, langsung aja tontonin Selvi ama Merasa Sendiri ya. Oh. Join Fraser. Merasa Sendiri Selvi ama. Itu apa pengambilannya bagus ya. Iya. Dan ini benar-benar clear banget gitu, cuman selfie tok satu di sisinya cuma pohon-pohon gitu ya. Iya, dan enggak ada yang bocor sama sekali di sini. Yes. Perhatiin, enggak ada hal yang mencolok atau mencuri pemandangan gitu, enggak ada. Fokusnya ke selfie. Ke selfie sama gitu fokus dan kita. Dan menurut aku di situ ada suara angin ya sih? Iya deh. Di awal kayak gitu kan. Iya tuh. Oh. Ini sulingnya suara suling kayak suling-suling India gitu yang kalkunahu. Yeah. Dan gitu kan. Menurut aku suara suling tuh memang bisa menghipnotis ya gak sih? Kayak sama suara nyanyian gitu. Ya, tadi Selvi udah mulai nyanyi. Yes. Merasa sendiri, tiada orang yang peduli. Saat merasa sendiri, tiada yang merasa peduli. Rasa gundah dalam hati. Aduh. Dunia tiada indah lagi. Aduh. Ini liriknya itu to the point ya, masih awal-awal gini ya. Iya, yeah, dan aku sukanya apa coba? Kalau Selvi itu memang dangdut original gitu suaranya, yeah, ya enggak sih? Tersandarku telah berdosa. Menyangka takdir yang kuasa bahwa ku tak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai. Ini lagu religi ya. Religi ya. Ya. Tapi kalau menurut aku ini apa? Kayak universal. Universal gitu. Religinya universal gitu. Tergantung ya, cara pandang kita ya, kayak lagu Dialova gitu ya kan. Iya, iya, benar-benar. Tapi ini baru dari awal, enggak tahu nih ujungnya. Ujungnya kita belum tahu nih seperti apa lagu ini. Tapi overall sih masih awal ini masih enak dengarnya. Ya. Lagunya enak, suara Selvi juga itu enak pastinya gitu kan. Yes. Suara sulung ini ya, ya ampun, beda. Aduh, kemarin di mana ya aku pernah lihat postingan Selvi nih?
apa Aduh, namanya? Aku lupa daerahnya. Kayaknya daerah-daerah Kalimantan. Beri Kalimantan sana. Sangatta, Sangatta, Sangatta apa? Bontang ya, Sangatta kayaknya. Gue lupa deh. Kok aku pernah lihat postingannya Dan selfie. Apa namanya? Instrumen yang dipilih suling itu benar-benar pas banget sih. Pas banget. Kayak ngena gitu kalau suling itu. Gitu kan ya, tinggi langsung bak boom gitu, enak banget bagian rock. dan mendayu dan cengkoknya selfie itu aduh hai. Benar yang simple langsung to the point, yes, to the point. Jelas gitu tujuannya apa, penyampaiannya kemana gitu ya kan. Dan cara selfie menyanyikannya pun jelas gitu penyampaiannya itu. Ekspresinya juga di klip ini. Aduh, feelnya enak dapet banget sih, sumpah. Enak banget. Bagian rapnya aku suka. Yes. Gimana tadi ya, gitu lah. Ini reaksinya kita sama selfie nyanyi kayaknya sama nih. Awalnya biasa aja, makin ke belakang selfie makin menggila. Kita makin menggila juga dan jadinya. Menurut aku ciri khasnya selfie itu memang cengkoknya itu nggak bisa dihilangin, jangan. Ini pas banget tapi. Iya pas. Ya kan. Haming-hamingnya konsep selfie ya. Dan hampir setiap lagu baru ataupun kayak lagu baru sih pasti ada hamingnya. Ada hamingnya. Kayak itu memang kekuatannya selfie. Ketika humming aja itu, really, itu aduh. Itu lebih deep lagi tuh. Nah, humming itu rasanya enak banget. Walau semua orang membenci diriku, ku yakin Tuhan mencintai aku. Oh. Ku yakin Tuhan mencintai aku. Wow, ini beda coy. Part awal ref bait terus ke ref, terus bait lagi ke ref, nih beda. Iya kan? Beda banget. Beda. Dan makin naik. Adrenalin kita makin naik dengerinnya. Berubah banget. Banget, sumpah ini di ujung makin mau abis makin ini, naik, ini makin enak. Yang aku penasaran ini yang nyari improve atau berubah ini selfie nah, sendiri itu dia tuh. Atau ada vokal director. Kak Adiba sendiri ikut turun waktu take vokal. Boleh gitu yang ya. Tahu kasih komen di bawah sini ya. Ini gue penasaran banget soalnya ini berubah banget dibikinnya. Selfie hampir setiap lagu memang gitu sih. Iya ya, makanya sih? Kalau awal sama ujung tuh beda. Beda. Again. Habis tinggi-tinggi. Agak ditahan. Ada penekanan. Iya, penekanan. Lagi saat ku merasa
Kasih applause dulu. Benar-benar selfie setiap kali ngeluarin single itu tidak pernah mengecewakan. Yes. Tidak pernah bikin kita, kok gini? Masa kok gini? Kok hanya gini? Nah, gitu. Cuma gitu? Iya. Yeah. Gak pernah bikin gitu. Kita berkedut nih. Kening kita nih kok mikirnya gini banget sih selfie. Meskipun kadang awal-awalnya kita cuman ya Oke, bagus. Tiba-tiba setelah rap pasti dibikin surprise selalu, iya, ya gak selalu, sih? Selalu, dan selalu ada kejutan dari selfie. Yes. Di ujung-ujung setelah rap pertama tuh pasti itu gak mungkin kalau selfie gak ngasih bom-bom atau racun-racun manjanya. Yes, pasti ada ranjaunya di ujung-ujung ujung gitu. Ini, ya kan? Ini, bilang sih smart banget sih memang. Yes. Yang meng-create selfie. Yes. Jadi lu kalau nyanyi harus beda ini belakangnya, nggak boleh lu sama terus kayak yang di depannya nih. Dan cengkoknya, oh my god. Ini kayaknya buat selfie masih cengkok sederhana. Sederhana. Buat selfie ya ini tuh sederhana banget. Memang pas bangetnya begini gitu ya kan, lagu religi gitu ya kan. Religi agak-agak dangdut dan religi tapi nice beneran. Yes, betul. Dan lirik-liriknya pun tuh the point, nggak pakai kiasan-kiasan semuanya, pas semuanya, keren. Dan aku suka banget sih ini dipilih suling yang apa namanya menonjol gitu di lagu ini tuh. Iya. Tadi di ujung, cakep deh. Dari awal kita udah dibangun sama suling. Nah. Endingnya pun ditutup lagi sama suling. Keren. Pas banget ini. Sama lokasinya tolong kasih tahu aku di mana ya. Itu mestinya keren banget ya. Gue harus ini lagi deh. Buka IG-nya selfie deh. Ada jalannya itu jalan menuju ke masjid atau gimana? Gak tau deh. Tapi itu keren banget sih, sumpah. Keren sih, keren ya, sih. Lokasinya juga keren. Jadi selfie ini secara tidak langsung mempromosikan daerah itu. Nah, itu betul nih. Juga nih. Mempromosikan orang, masjid itu sama daerah itu. Orang begitu ngeliat lagu ini, dengerin lagu ini, ngeliat masjid ini di mana? Di mana nih? Penasaran. Cari tahu akhirnya ya. Dan gue juga makin penasaran nih. Kalian udah pencet tombol subrek belum? Nah, itu dia. Yang belum, silakan pencet tombol subreknya. Yang udah diem aja, silakan komen. Lagu apa lagi nih yang mau kita reaksiin? Ya, mungkin kita ada yang kelewat-kelewat gitu ya. Nah, tolong kasih tahu di Instagram aku, @adelfikri_kdi. Atau Instagram aku, ntar ada di sini lah ya. Yakin? Yakin, ntar ada di sini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.